Apa itu PKL? Pelatihan kerja lapangan. Praktik kerja lapangan, on the job training atau bisa disebut dengan PKL adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja langsung. PKL bisa dilakukan oleh murid SMA atau SMK, mahasiswa maupun karyawan baru. Pelaksanaan kegiatan PKL tidak jauh berbeda dengan kegiatan prakerin atau praktek kerja industri. Tujuan utama dari PKL adalah untuk menjabatani keilmuan teoritas dan terapan. Khususnya bagi siswa SMK atau SMA dan mahasiswa, PKL diharapkan untuk bisa mengenal dunia kerja dan dunia industri kepada mereka berdasarkan teori yang sudah didapat di dalam kelas. Apa tujuan PKL? Tujuan PKL ada tiga. 1. Untuk membina mentalitas dan profesionalitas mahasiswa yang sejalan dengan disiplin keilmuan program studi sesuai keilmuannya. 2. Untuk melahirkan insan akademis yang bisa menjembatani relevansi keilmuan teoritis dan terapan dalam bidang keilmuannya. 3. Untuk melatih kemampuan manajerial dan keterampilan serta memupuk kemampuan beradaptasi dan daya tangkap mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya.